terbesit lagi. Karena banyak yang benci serta iri hati, bagi mereka yang benci tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan, demi tercapainya tujuan semua dikorban. Asal saja yang dibenci tak berjaya lagi, apapun yang akan terjadi dia tak peduli. Yeah.
itu. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan, teruskanlah berjuang.